Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-temanku sahabat YouTuber. Ini hari keempat saya bongkar rumah ini. Ikuti terus ya teman-teman sampai rumah ini selesai. Jadi saya mohon kepada teman-teman YouTuber, mohon doanya agar saya dalam merenovasi atau bongkar rumah ini dapat selesai dengan baik dan lancar, tidak ada halangan apapun. Jadi teman-teman perlu ketahui sekarang kegiatan saya adalah memisahkan paku dari kayu, nanti kayunya ini bisa digunakan kembali. Teman-teman ketahui bahwa rumah ini hampir berumur 70 tahun teman-teman. Sekarang umur saya baru 50 tahun. Jadi rumah ini dengan saya umurnya tua rumah ini. Ini rumah peninggalan orang tua, jadi perlu direnovasi. Kalau rumah zaman dahulu itu teman-teman dari kayu kebanyakan dari jati-jati. Kebanyakan jati, tapi sebagian ada yang dari sengon. Ini itu buka bioknya ini jati semua. Ini saya bongkar, nanti saya insya Allah saya ganti dengan batako biar lebih permanen. Jadi teman-teman lihat ini rumah ini sudah sangat cukup mengkhawatirkan kalau tidak dibongkar teman-teman. Lihat genteng-gentengnya ada pada mau, udah pada mau usuk, orangnya sudah mau patah. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ikuti terus acara bongkar rumah ini sampai selesai. Dan jangan lupa nanti tekan tombol like dan di share, tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa loncengnya, agar teman-teman bisa mengikuti acara bongkar rumah ini nanti sampai selesai. Dan besok hari Minggu insya Allah teman-teman, warga sini akan gotong royong untuk menurunkan genteng-genteng. Jadi warga kampung sini masih rukun untuk masalah gotong royong. Insya Allah nanti orang 10 kalau orang 15. Nah ini nanti akan saya bongkar teman-teman, mumpung ada rezeki. Saya kira sampai di sini dulu teman-teman, jangan lupa ikuti terus acara bongkar rumah saya ini sampai selesai. Sampai di sini dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, teman-teman.